Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam slot Jom to Jannah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Pada hari ini saya ingin berkongsi tajuk, iaitu bagaimana kita ingin bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Seperti mana yang kita inginkan, iaitu kebahagiaan di dunia, seperti mana Nabi ajar sakinah, mawaddah dan rahmat. Akan tetapi kita tidak ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiga perkara yang sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa bermusyawarah dengan pasangan kita. Walaupun sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, kita mestilah ada setiap hari dialog yang berbunyi macam mana. Bang, hari ini macam mana? Okey ke dekat tempat kerja? Kenapa abang nampak monyok je? Ada masalah ke? Itu perkara kita kena tengok. Kita kena perhatikan betul-betul. Kena tengok pasangan kita. Kena cek, kena tanya apakah masalah yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah menjaga aib pasangan masing-masing. Iaitu walaupun di dalam berkeluarga kita tidak boleh membuka aib pasangan kita, walaupun kita tahu itu merupakan adik ataupun kakak kita, kita tidak boleh membuka aib pasangan masing-masing. Sebabnya Nabi Muhammad SAW sangat larang kita membuka aib pasangan kita masing-masing. Yang terakhir, tiga tips, iaitu kita hendaklah menjaga Allah. Apa maksud jaga Allah? Itu kita jaga Allah, Allah akan menjaga kita. Contohnya kita menjaga solat jemaah dengan suami ataupun isteri kita. Saya harap kita semua, jika ingin mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga, pastikan tiga-tiga perkara ini tuan-tuan dan puan-puan mesti amalkan di dalam kehidupan seharian. Jadi inginkan bahagia, jangan lupa buat perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua mulai dibina, yang akan menelang kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengalu-alukan ya tuan-puan untuk sebarang bentuk sumbangan, doa ya, dan juga sokongan, motivasi, semangat semualah untuk kami. Dan terima kasih semua ya, jazakallah khairan kathiran.